simpan balik gambar ni sebab Hana rindu nenek. Oh, neneknya. Neneknya dah agak ada. Ini yang bikin sedih nih dialog dari cucunya. Ah. Tadinya enggak mau nangis sih, guys, tapi cucunya ngomongnya aduh. Jurang yang paling dalam adalah jurang penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian, guys, ya. Pasal iklan raya nih, guys, tapi short movie Derhaka Raya, guys, ya. Nah, daripada Aglow Clinic, guys, jom kita tengok bersama dan kita ambil pelajaran dan juga nasihat ataupun pesan yang ada di dalamnya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Oke. Mak. Woi, dah kali miss call lo. Ya, Mak. Assalamualaikum, Alung. Maaf, Mak ganggu kamu kerja ni. Ni, Alung, Mak nak tanya. Bila kamu, Umar dan Hana nak balik beraya kat kampung? Mak rindu kat cucu Mak tu. Kita balik kampung Umar tahun ni. Tapi dah berapa tahun kamu tak balik? Mak rindu sangat kat kamu dan Hana tu. Baliklah, Alung. Mak pekak ke? Alung cakap, Alung raya... Tak pantaslah kita cakap Mak pekak ke? Kampung Umar. Orang tak naklah tengok kemak tu, geli tahu tak? Lagi satu, Mak. Nanti Hana tu tak pasal-pasal takut tengok kemak. Mak faham kan? Dahlah, Mak. Alung banyak kerja. Alung. Segitunya sama orang tua ya, guys, ya. Allahu Akbar. Alung. Oh, maknya kenapa tuh, guys? Wajahnya. Derhaka Raya. Aduh. Ini kayaknya bakalan sedih sih, guys, ya filmnya. Pak. Bunga. Mai duduk kat Mak. Buat apa tu? Satu, dua, tiga. Ni hao, Mak Anjan ketupat. Nak raya kan? Ya, Anjan tolong eh. Mai. Oh, ni anaknya lagi, guys. Apa tu? Daun kelapa tu. Macam tu. Betul tu. Saya jadi ingat dulu waktu nenek saya itu ngajarin saya buat ketupat. Tapi sampai sekarang nggak bisa-bisa, guys. Susah. Mak. Raya kan, nak dekat. Alung. Tak balik kampung ke? Tak, Langah. Tadi Mak ada call Alung. Dia cakap raya ni dia tak balik kampung. Dia beraya kat rumah Umar. Macam tahun-tahun yang lepas tu lah. Okey. Mana boleh macam tu? Alung dah lama sangat tahu tak balik raya dengan kita. Tak apa, Langah. Biarlah dia orang sekeluarga beraya kat sana. Cuma tadi dia ada cakap dia malu, geli nak balik kampung. Sebab apa? Sebab dia malu dengan muka Mak ni. Allah. Muka Mak kan cacat. Dia risau nanti Hana kalau tengok muka. Kalau saya, guys, sebagai adik ataupun kakak sampai bilang kayak gitu, tak samperin, guys, asli. Ma, Hana tak takut. Ini marah lah. Mak.
Mak jangan risau. Angah akan cari jalan macam mana nak pulihkan muka Mak. Mak jangan risau. Angah janji. InsyaAllah. Angah janji dengan Mak. Ini copyright gak nih guys lagunya guys ya. Kalau copyright nanti kita silent sedikit ya guys ya. Kau buatku percaya dengan keyakinan yang semembiru. Oh, di sini dia cari-cari untuk paketan mungkin ya, untuk cara menghilangkan ya. Oke, dia langsung bawa ke situ ya guys ya, ke Aglo Clinic. Wah. Ini sebenarnya bacanya gimana sih? Aglo, Aglo atau Aglo ya guys ya? Hubi. Assalamualaikum sayang. You tak nak balik kampung you ke tahun ni? Raya tinggal beberapa hari je lagi. Ya bang, aku salam. Tahun ni kita raya rumah awak je lah, boleh tak? Ish, you ni. Dah berapa tahun ni asyik raya kampung I je. Tahun ni kita raya kampung you pula. Lagipun, Hana asyik tanya bila nak jumpa nenek dia. Rindu. Nak jumpa katanya. Allah. Alah, tahun ni kita raya lah kampung you. Tahun depan ke bila-bila kita raya kampung Mak. Mak okey je? Anda cakap dengan Mak? Bukan apa, yang. I nak juga kita sekeluarga raya kampung you tahun ni. I pun dah lama tak jumpa Mak you. Ya pun satu. Setiap tahun ada je alasan. You ada nak sembunyi apa-apa dari I ke? Taklah, mana ada. Awak. Ini memang anaknya yang durhaka ni, guys. Gak mau ketemu maknya dia. Alasan je itu kayak gitu guys ya. Allah. Pak, saya banyak kerja. Nanti kita discuss kat rumah, okey? Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kayak gitu. Sekejap je masa berlalu, Mak. So, dah nak raya. Mak ada Kuala Long? Tadi Mak ada Kuala Long. Tapi dia tak jawab. Mak fahamlah. Lagipun dia tak nak beraya dengan Mak sebab muka Mak ni. Alung tak patut cakap dekat Mak macam tu tau. Tak apa lah. Mungkin dia malu dengan keluarga dia disebabkan muka Mak ni. Aduh, sakit-sakitan, guys. InsyaAllah. Mak sentiasa doakan untuk anak-anak Mak. Termasuk Alung. Mak. Oh. Angah janji dengan Mak. Angah janji dengan Mak tak kira apa pun yang berlaku. Angah tetap akan ada dengan Mak. Okey, Mak. Semalam kan kita pergi jumpa doktor. So, Mak jangan bersedih, Fia. Oh. Suara yang paling kita rindukan. Mak. Oh, Mak. Pagi ni. Gagal ni pasti. Mak. Sama aku tak kejar ke bangunan. Mak. Angah masuk eh. Mak. Ah. Tidur lagi. Mak. Oh, selamat. Kita nak pergi beraya ni.
Mak. Oh, Mak. Mak, bangun. Mak. 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 Allah. Mak sentiasa doakan untuk anak-anak mak. Siapa? Hari ni kita raya macam biasa lah. Pergi rumah saudara mara, pergi kawan-kawan. Hello, Nga? Assalamualaikum, Alung. Kenapa kau pagi-pagi ni? Mak. Mak, Alung. Apa ni, Nga? Tengah gagap ni. Cakap je lah terus. Orang tengah rasa nak beraya ni. Mak dah tak ada. Mak dah pergi. Bangun, Long. Maghribnya, Long. Long. Bangun, Long. Ish! Long. Mak ni tak payahlah bising lah. Ya Allah, segitunya sama maknya, guys. Long, mak nak ikut Alung boleh tak? Mak nak ikut Alung keluar ke? Boleh. Tapi mak kena kat sini dulu. Macam tengok kau. Cacat kau ni. Malu kau tahu tak kalau aku keluar dengan macam ni muka kau? Ni. Ambil ni. Nampak tak? Ingat tak lagi masa kecil-kecil dulu? Mak selalu suapkan Alung. Mak terimalah nak suapkan Alung. Mak rindu sangatlah. Tak apa. Mak, orang dah besar. Mak makan je lah. Alung. Alung nak. Mak, nak makan sangat kan? Makan! Makan! Selera aku nak makan lah! Ini bukan sedih, guys. Marah saya ini. Kesal sama orang-orang kayak gini. Jadi orang kayak gini itu udah gak tahu mau apa gitu ya guys ya. Ya emang derhaka sudah dengan orang tua gitu. Ah, telat. Maafkan Anu, Ma. Gak sedih, saya gak sedih. Dulu, Hana nampak gambar Mami, Nenek dan Pak Ngah ni dekat bilik Mami. Tapi dah terkoyak. Jadi, Hana tampal balik gambar ni sebab Hana rindu Nenek. Ah, Neneknya... Neneknya enggak ada. Ini yang bikin sedih nih dialog dari cucunya. Ah. Tadinya enggak mau nangis sih, guys, tapi cucunya ngomongnya aduh. Jurang yang paling dalam adalah jurang penyesalan. Wow. Jadi, sayangi orang yang tersayang selagi mereka masih ada.
salam Aidilfitri. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, pesan yang disampaikan adalah jangan ya kita itu kayak terlalu ini kepada orang tua ya guys ya. Allahu Akbar. Jadi jangan jadi anak yang durhaka, di mana jurang penyesalan itu sangat-sangatlah dalam. Ketika kita istilahnya sudah melakukan kedurhakaan kepada orang tua dan orang tua kita sudah tidak ada, maka di situ penyesalan saja yang ada dalam diri kita ya guys ya. Dan ya itu pasti dialami semua orang ya, ditinggal oleh orang tua ya kan. Tapi ketika kita durhaka, tapi ketika kita tidak mengabaikan ya, abai terhadap orang tua, maka di situ lebih dalam lagi ya guys ya. Allahu Akbar. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana bro teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Terbaik ya, Aglo Klinik ini iklannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pemenutri. Assalamualaikum.